Hai, penikmat cerita misteri, balik lagi di One Man Project sama gue Prima Wijaya. Kali ini kita bakal jalan-jalan tengah malam, nama kontennya JCTM, jalan-jalan tengah malam. Kita muter ke dekat-dekat daerah sini aja, kata keluarga sini. Nggak jauh sih dari rumah gue, sekitar 10-15 menit. Katanya ada daerah kawasan makam yang lumayan iseng katanya. Ibaratnya suka banyak yang gangguin. Entah itu benar atau enggak, kita coba aja, kita langsung sidak, kita cari-cari, siapa tahu kita menemukan sesuatu di tengah malam aktivitasnya mereka. Langsung aja, yuk. Kata orang daerah sini pasti ada aja guys. Si bang. Kita coba ke makam, jadi tembok ini tembok makam. Di balik tembok ini pintu masuknya ada di depan sebelah kiri. Lumayan terang sih, alhamdulillah nggak terlalu gelap. Kita intip di sini dulu. Ya.
Yuk, kita coba masuk. Wah, mana pintunya? Pintunya nggak ada. Pintunya ditutup. Kita coba ke pintu satunya, agak lumayan jauh. Jadi sepanjang tembok ini makam. Kita jadi muter lewat samping ya, agak lumayan jauh sih. Kita coba masuk lewat pintu yang sampingnya. Lumayan gelap tentunya. Ya guys, jadi ini pintu satunya. Lumayan gelap. Senter mau habis lagi. Ini kita salah pintu deh. Mana pintunya? Oh, licin. Ya, singkong, pohon pisang. Cerita misteri, kayaknya jalan-jalan tengah malam kita stop dulu. Nggak tahu kenapa mata gue sebelah kiri nih berair pedes banget tiba-tiba. Nggak kuat kayaknya gue buat lanjutin. Kita lanjut di konten berikutnya kali ya. Next kita bakal jalan-jalan lagi tempat yang lebih seru. Thank you.
Jadi semalam tuh gue salah masuk, harusnya semalam tuh kita lewat pintu sana yang ditutup. Pas mata gue perih itu tiba-tiba ke sini di bawah pohon ini. Jadi yang semalam itu gue kepleset tuh katanya licin tuh di pohon bambu ini. Harusnya kita masuknya tuh dari tanah. Jadi kita semalam tuh salah masuk. Di sini ada satu tempat yang lumayan. Mungkin nanti next kita coba stay di sini kali ya. Yuk ikutin. Mungkin nanti kita bakal stay di sini kali ya, di pohon ini. Kita start dari jam 11. Kita lihat seruannya di malam Jumat nanti. Yuk, thank you.